Oke. Okay. Hah? Sistem transaksinya adalah antara pembeli dengan pengedar ini melakukan komunikasi melalui HP. Kemudian antara pembeli juga dengan pengedar ini tidak pernah ketemu. Hanya karena faktor kepercayaan dan kesepakatan, akhirnya pengedar ini memberikan barang tersebut melalui sistem tempel. Yaitu ditempel di salah satu tempat, kemudian difoto, kemudian dikirimkan kepada pembeli untuk diambil. Nah, tadi pada saat kejadian, pada saat pembeli ini akan mengambil barang kedapatan oleh warga karena pada saat dia mau ambil ada seperti yang mencurigakan sehingga merasa ketakutan. Dan pada saat ditemukan oleh warga, didapatilah barang berupa narkotik jenis sabu-sabu seharga 150.000.